Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saudara-saudaraku yang lihat di Kuswanto Channel, kali ini saya akan unboxing 4 pesanan dari toko Lazada. Cukup tidak mengecewakan atau mengecewakan? Ya, kita lihat nanti ya. Ini real unboxing, baru saya mau buka. Tadi sudah datang pengiriman tepat waktu karena ini musim pandemi, jadi mungkin agak molor dikit, nggak apa-apa, tapi kurirnya ramah sekali. Tadi ditelepon enak ya, 4 sekaligus paket dari Lazada via JNE. Pertama ini, dua ini, tiga ini, yang keempat ini, yang ketiga ini, oh yang keempat ini, maaf. Ya, yang pertama saya pesen masker N95, KN95 ini, ya, COD semua, maklum. Nah, ini tadi waktu saya bawa ini sudah, karena saya nggak bawa kresek, saya taruh ke kaos ini, jadi robek ya nanti. Kita lihat yang pertama ya. Yang ini. Ya, kita lihat isinya apakah sesuai. Harganya murah sekali, guys. Murah sekali. Katanya dalam deskripsi itu 10.000. Maaf ya. Pokoknya 36.000 ini plus ongkirnya 13. 36 kurangi 13 23. Nah, 36 23.000. Dapat 30, bayangkan, guys. KN95 masker. Kita lihat dalamnya apakah sesuai. Wah, alhamdulillah sesuai, guys, ini. Ini katanya satu plastik ini 10-10. KN, benar-benar KN95 ini. Dua, tiga. Oke, jos sudah sesuai. Lazada mantap, JNT mantap. Tokonya saya lupa. Yang jelas 4 saya beli di Lazada, pengiriman JNE, yang satunya ini tidak mengecewakan. Oke. Yang sini. Selanjutnya, ini adalah gelang Mi Band 4. Harganya murah sekali ini, 10.000. Ongkos 13, jadi totalnya COD 23.000 tuh. Bayangkan 10.000 dapat gelang. Warnanya sih saya pesan ini tadi kena air sedikit ya. Saya sterilkan. Warnanya like abu-abu. Abu-abu muda sih. Ya, kita lihat dulu. Oke. Masih tersegel rapi ya. Karena berhubung ini pakai kamera HP YouTuber amatiran, mau pakai kamera males ini. Ini saya buka dulu ya. Ini masih segel. Oke, banget, guys. Wah, alhamdulillah sesuai, guys. 10.000 dapat gelang Mi Band 4. Nanti akan saya pakaikan ke gelang Mi Band-nya ya. Insyaallah sesuai ini. Saya sudah hafal ini. Warna juga sesuai. Terima kasih. Tokonya Lazada juga mantap. JNE kurirnya ramah. Oke, lanjut. Ini casing Mi Play. Casing Mi Play. Harganya ini malah 13.000 kalau nggak salah.
13.000. Ini semua total bayar dengan CNI-nya 16.800. 16.800 kurang 13. Wah, enggak ada. Ini cuma berapa ini ya? 10.000. 16.800 apa berapa itu? 16.800, guys. Berarti cuma 8.800 ini, guys. 8.800. Kita buka apakah sesuai. Testing Mi Play. Harga super murah semua ini. Bentar. Real. Baru saya unboxing. Semoga barangnya sesuai. Alhamdulillah, guys, sesuai dengan real pick. Real pick ini. Semoga tidak cacat. Insyaallah tidak. Nanti hasilnya akan saya susul ya. Pasang. Alhamdulillah sesuai harga di bawah 10.000 sudah dikirim ya. Kalau di toko bayangkan bagaimana, toko biasa, toko online, Lazada, mantap. Oke, lanjutnya. Ini tas, kamu tahu berapa ini? Tas hanya 10.000, guys. Tas lempang 13.000 sama ongkirnya total 23.000 ini. Oke. Kita buka lagi. Real belum saya buka ini, baru dari kurir. Kurirnya saya ajak ke teman di jalan tadi karena rencana besok, tapi saya telepon mau untuk sekarang. Baik sekali kurirnya ya. Nyolot, guys. Apakah real pick? Saya masih ingat gambarnya di toko online-nya. Oke. Real pick semua, guys.